Selamat datang di channelnya Indra Lubis 29. Hari ini tepat di hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020. Kali ini saya sedang berada di terminal antar lintas batas negara. Dan terminal ini tidak hanya melayani keberangkatan antar lintas batas negara, melainkan ada keberangkatan AKDP dan AKAP tentunya. Ini bis yang di belakang saya ini berbodi Ultima dari Karoseri Trisakti yang melayani trayek Pontianak Pangkalan Bun atau Kalimantan Tengah. Jadi ini adalah bis AKAP yang akan diberangkatkan, mungkin sebentar lagi mau berangkat ini. Jadi di sebelah sana tadi ada terlihat bis shuttle-nya, mungkin itu langsiran dari Pahlawan, merupakan loket keberangkatan mereka yang ada di kota. Jadi bis-bis gede yang seperti ini tidak masuk ke dalam kota, karena memang dari Dinas Perhubungan sendiri menyarankan untuk tidak masuk ke dalam kota. Dan ini bis yang melayani trayek antar kota antar provinsi atau AKAP ya. Ini para penumpangnya udah pada datang dari unit langsiran. Lumayan juga ya penumpangnya untuk yang kelas AKAP. Ini keberangkatannya setiap hari teman-teman pagi. Dan kemungkinan sampainya ini tengah malam. Menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626 nih, bagasi tembus. Bodinya Ultima nih dari Karoseri Trisakti. Yang pasti ini udah air suspension ya teman-teman. Tapi ini 1626 lama ini kayaknya. Baru diganti livery ini, awalnya warnanya nggak kayak gini nih sebenarnya. Ini baru ganti livery ini. Dan untuk AKAP itu sendiri memang angkatannya angkatan pagi. Jadi beginilah kondisi suasana di pagi hari di terminal antar lintas batas negara. Nah, bis ini kelasnya eksekutif AC toilet ya. Seatnya dua-dua. Kita lihat ini kondisi mobilnya. Kalau kita masuk dalam kayaknya udah nggak efektif, karena ini bisnya udah mau diberangkatkan dan para penumpang udah pada ngumpul nih. Nah, mungkin bentar lagi akan bertolak dari terminal sini. Nah, ini teman-teman, bodinya masih apik. Kak. Oi. Yeah. Lampunya unik ya kalau Ultima ini ya. Unik. Jadi untuk yang melayani trayek antar kota antar provinsi ini baru Damri saja, dan sebelumnya itu ada bis dari Kalteng itu melayani trayek Pontianak Pangkalan Bun juga. Itu PO-nya namanya Yeswe ya, Yeswe Travel. Cuman udah beberapa bulan ini sepertinya udah nggak ngelayan lagi, dan yang tersisa hanyalah Damri nih teman-teman. Dan untuk tarifnya sendiri ini 400.000 ya sekali jalan. Untuk jarak tempuhnya kemungkinan ini memakan waktu belasan jam. Soalnya ini kalau berangkat ini jam 7:30 dari sini bertolaknya dari terminal, terus sampainya itu sekitar tengah malam gitu. Tergantung kondisi jalan, karena di Kalimantan ini ya begitulah, jalan Trans Kalimantan nggak selamanya mulus, ada aja kadang banjir ya kan, kadang jalanan hancur. Nah, inilah kemenangan untuk dari sasis 1626, dia jadi bagasinya longgar bolong ya. Ini jadi paketan, bisa dipaketin sini. Jadi buat teman-teman yang mau titip barang dari Pontianak ke Pangkalan Bun atau ke Kalimantan Tengah, ini bisa nih titipin nih. Nih, lihat nih. Bagasinya longgar sekali. Tuh. Bagasi tembus ya, teman-teman. Ini paket-paketannya kiriman. Jadi tadi barusan tanya sama kru-nya, ini sampainya biasanya jam 11 malam ya di Pangkalan Bun. Terus bagi yang penumpang yang memang mau numpang mau ke Palangkaraya, itu nanti ada transit di daerah Simpang Runtu ya. Nah, di sini adalah shelter pemberangkatan daripada bis-bis AKDP dan AKAP. Kalau untuk pemberangkatan lintas batas itu ada di sana teman-teman, di sebelah sana. Tapi untuk sekarang ini, masa-masa pandemi sekarang ini, sepertinya untuk keberangkatan ALBN itu belum ada ya, karena memang untuk perbatasan di daerah Ntikong itu masih ditutup sementara waktu, nggak tahu sampai kapan ya. Cuman ini bisnya udah bergerak dari shelter, kayaknya udah diberangkatkan ini lebih awal ya. Ini 7:11, 7:12 nih sepertinya nih. Nah, itu masih ada yang ketinggalan tuh kayaknya, dengan membawa kayaknya full seat ini teman-teman, hampir full seat sih. Oke, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Oh, rame sampai belakang kok. Kayaknya penuh. Suara khas 1626.
Ini sepertinya dua supir ya, satu gantian ya. Oke, begitulah tadi liputan pemberangkatan bis angkat antar kota dalam antar kota antar provinsi atau AKAP yang dilayani oleh perusahaan Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia atau biasa disebut Damri. Nah, itu yang melayani trayek Pontianak Pangkalan Bun. Jadi sudah berangkat, biasanya itu 7:30. Jadi buat teman-teman yang memang mau berangkat itu 1 jam sebelum keberangkatan itu udah harus ada di terminal. Takutnya tiba-tiba penumpangnya udah pada rame, udah datang, dia berangkat ya teman-teman. Jadi untuk ongkosnya sendiri itu 400.000 ya. 400.000, plusnya itu eksekutif seatnya dengan formasi 22. Ada toilet, terus AC ya. Dengan bis bersasis Mercedes-Benz OH 1626 yang pasti itu udah air suspension ya. Jadi mental-mentul, enggak ada lagi bunyi kriet-kriet kecuali bodinya yang udah mulai usang pasti bunyi getar-getar gimana. Oke teman-teman, bagi yang suka dengan video ini silahkan di-like, dan bagi yang ingin berlangganan dengan beberapa video-video yang akan saya upload sampai ke depan sampai kapanpun, silahkan di-subscribe channel saya. Saya sudahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.